Salam dari rumah Bata Merah. Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Nela Haryadi. Perkenalkan ya, aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak yang membuat vlog atau video tentang kegiatan seorang ibu rumah tangga dan bersih-bersih rumah ya bunda. Walaupun rumah aku masih bata merah, tapi tetap ya bun, kita harus bersihin biar terlihat rapi. Nah, sekarang aku membuat video tentang clean motivation rumah aku dari depan sampai belakang ya bunda. Dan ini aku mau awali clean motivation atau bersih-bersih rumah dari dapur dulu ya bunda. Jadi ini aku mau cuci piring karena tadi cucian piringnya udah menumpuk. Jadi ini dapur aku, dapur minimalis ya bun. Ukurannya 3x9, lebarnya 9 meter dan panjangnya 3 meter ya bun. Di bagian sini ada meja dapurnya dan ini berukuran mini ya bun. Nah sekarang aku mau bersihin dulu dapurnya. Aku mau lap-lap ini dinding tembok dapurnya ya bunda, biar kinclong. Ini aku pasangin wall foam motif jeruk nipis ya bun. Dan ini wall foamnya harganya 15 ribuan dan ukurannya 72x72 cm kayaknya ya bun, kalau nggak salah. Kalian yang mau info pembeliannya, kalian bisa buka di deskripsi aku. Aku sematkan di sana ya bun linknya. Setelah lap-lap dinding dapurnya, aku mau lanjut cuci ini ya bun. Jangan lupa dicuci lapnya, biar nanti kita enak ya bun saat kita pakai lagi. Nah, setelah aku cuci lapnya, langsung aja aku taruh di sini. Oke bunda, nah setelah itu aku mau lanjut beres-beres di ruang tengah ya bun. Jadi ini tuh ruang tengah aku, ukurannya 3x6 meter ya bunda. Jadi panjangnya tuh 3 dan lebarnya 6 meter. Ini aku lagi beresin mainan anak aku ya bun, karena dia tuh kalau mainan selalu berantakan dan gak diberesin gitu karena dia masih kecil ya bun. Dia umurnya 2 tahun setengahan. Oh ya bunda, ini tuh rapihnya rumah aku tuh gak bertahan lama ya bun, dikarenakan aku punya 2 bocil yang selalu berantakin rumah. Thank you.
Lanjut ya bun, ini aku menuju kamar anak aku bun. Ini tuh gak pernah dipakai ya bun, gak pernah ditidurin. Ini ukurannya 3x3 meter. Dan ini digunain untuk tempat sholat aja. Nah itu kebiasaan suami aku bun, dia kalau abis sholat sajadahnya tuh gak pernah dibalikin lagi ke sampirannya itu. Aku mau bersihin dulu kasurnya ya bun. Dan aku mau sampirin sajadahnya di tempat ala-ala aku tuh bun. Itu aku bikin sendiri ya bun. Nah ini tuh bagian pojokannya tuh sering banget diee-in sama hewan kampret ya bun. Tuh jijik banget pokoknya lah. Padahal udah di itu ya bun, diusir-usir gitu kampretnya sama suami aku. Dia tuh sampai manjat-manjat gitu ke dindingnya. Tapi itu dia kampretnya itu gak mau ini ya bunda, gak mau pergi. Nanti dia tuh balik lagi gitu. Nah jadinya aku harus sapu-sapu terus ini bun ee-nya. Kalau gak disapu-sapu gitu dia bau. Ada yang tahu gak bun nih solusi untuk menghilangkan kampret yang ampuh gitu? Dulu tuh udah pernah aku sama suami dikasihin kapur baru gitu. Dia pergi tapi balik lagi ya bun. Nah sekarang aku mau lanjut sapu lantainya ya bunda. Ini tuh lantainya menggunakan karpet vinil yang gulung itu ya bun, yang semeter 35.000. Nah, karena sebenarnya itu lantai aku tuh masih semen kasar gitu bun, tapi aku pasangin ini karpet vinil. Ya lumayan bagus sih bun. Setelah itu aku mau bersih-bersih lemarinya ya bunda. Ini tuh lemari plastik, udah lama banget pokoknya. Dan tuh bentuknya tuh kayak gitu. Menurut aku kok jadul banget ya bun. Nah aku lap-lap dulu ya bun, memakai kain andalan. Setelah itu dilap-lap, dilap-lap, disapu-sapu ya bunda. Dan tara, ini ya bun, udah bersih. Alhamdulillah. Setelah ini aku mau lanjut bersihin ruang tamu ya bun. Dan ini adalah ruang tamu aku. Ini berukuran 4x6 meter ya bun. Dulunya tuh 3x3 meter. 3x4 meter ya bun. Karena ini di sampingnya itu udah dijebol. Jadi ukurannya menjadi 4x6 meter. Aku mau bersihin tempat buku ini ya bun terlebih dahulu. Ini tuh aku bikin sendiri loh, tanpa dibantu dengan suami. Dan hasilnya juga lumayan ya bun, gak jelek-jelek amat sih.
Nah, enak ya Bun, kalau punya anak cewek tuh masih kecil aja dia udah bisa tuh bantu-bantu nyapu, apalagi kalau udah besar nanti. Lain ya Bun sama anak laki-laki. Kalau anak laki-laki tuh lebih susah ya Bun dibilangin. Kalau anak perempuan tuh nurut. Dan lanjut, ini aku mau bersihin atau aku mau pel lantainya ya Bun, walaupun lantainya masih karpet lantai, tapi kalau dibersihin terus kan jadi lebih enak tuh dilihat. Alhamdulillah ya Bun, pekerjaan aku udah selesai. Clean motivationnya, beberes rumah dari belakang sampai ruang tamu ya Bun, tuh udah bersih semua. Tapi karena aku punya 2 bocil, ini nggak bertahan lama ya Bun. Pasti bentar lagi tuh akan berantakan lagi. Tapi nggak apa-apa ya, nanti aku bersihin lagi. Mungkin cukup sekian ya Bun video dari aku. Semoga video aku menghibur bunda-bunda semua. Dan untuk bunda-bunda semua yang suka dengan video aku, jangan lupa subscribe video aku ya bunda. Like dan komen agar aku lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Salam dari rumah Bata Merah. Aku akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.